Hi guys, assalamualaikum and welcome back to OD Channel. Guys, first kali aku nak cakap dengan korang, sorry sangat-sangat sebab aku terlalu excited nak dapat basikal hari tu. So aku lupa nak kemas bilik aku. So korang abaikanlah kalau bilik ni bersempah, okay? Okay guys, aku minta maaf sangat-sangat sebab dah lama gila aku tak buat content. Kali ni aku ada khas content untuk korang semua. Apa yang aku boleh cakap, sebenarnya aku agak busy sikit dan kalau korang dengar dekat belakang ni, ada rumah jiran aku tengah renovate. So nak tak nak, memang agak mengganggu sikit untuk aku buat content. So aku stop sikit buat content, okay? Sebab memang bising gila. Even aku work from home pun memang terganggu. Aku memang stres gila, okay? So hopefully, nampak korang dengar kan? Vlog sebelum ni aku ada cakap dengan korang, aku ada share dengan korang, aku nak pindah rumah kan? Tapi guys, aku nak share berita sedih ni dengan korang semua. Aku tak jadi pindah dalam tahun ni. Sepatutnya aku pindah dalam pertengahan bulan 8 hari tu, tapi tak jadi sebab korang tahulah lockdown semua tu dan banyak sektor yang efek. Kemungkinan aku akan pindah tahun depan dan paling cepat pun hujung tahun ni. Apa orang kata, berserah je lah. Aku tak kisahlah. Janji rumah tu siap dengan keadaan yang sempurna. Sebenarnya aku ada hobi baru aku nak share dengan korang. Hobi apa? Aku rasa korang semua dah tahu dah sebab PKP semua ni ramai yang sibuk berbasikal. Okay, so aku sebenarnya dah beli basikal baru guys. Kali ni aku follow member-member aku ataupun kawan-kawan masa kecil aku dekat kawasan taman perumahan aku ni. So kita orang gather balik hari tu. Diorang ni sebenarnya dah memang lama gila main basikal. Aku ni lah yang terjebak bila tengok diorang main basikal. Basikal yang kawan-kawan aku guna ni adalah basikal touring bike. Apa yang menarik basikal ni, aku memang teruja sangat-sangat sebab dia ada satu keunikan. Macam korang tahulah, sebenarnya basikal ni ada macam-macam jenis basikal. Road bike lah, mountain bike. Aku tertarik ni adalah basikal touring bike. Sebab apa aku tertarik? Dah dengar pun nama dia touring. So aku memang excited sebab basikal tu boleh bawa pergi touring. Dan yang paling best, dia ada bakul. Macam-macam lah yang korang boleh letak. Korang boleh letak bag dalam bakul tu. Boleh letak bag dekat belah tepi dia. Macam-macam korang boleh buat. Baby dekat luar sana ada yang pelik. Kenapa Odi nak guna bakul dekat basikal? Korang sabar aja. Korang tengok gambar yang aku share ni, itulah nama dia touring bike. Memang best gila. Bukan perempuan je yang gunakan bakul, lelaki pun ada guna bakul. Apa yang paling best lagi, kawan-kawan aku semua ni, dia pernah pergi camping dengan basikal, pergi tour dekat KL. Banyaklah tempat dia orang pergi. Dan yang paling best, minggu depan dalam awal bulan 10, aku akan follow trip orang yang first ni untuk naik basikal. Mesti korang tanya-tanya basikal apa yang aku beli kan. Basikal yang aku beli ni tak adalah terlampau mahal. Aku rasa macam affordable untuk siapa yang nak beli, dalam lebih kurang 2,700 macam tu lah. Brand yang aku beli adalah Marine Bike. Dan Marine Bike ni pun sebenarnya ada macam-macam jenis. Nama dia Marine Mue Woods SE 2021. Kalau korang nak tahu, aku cari basikal aku ni merata tempat. Seriously, memang merata tempat. Dekat mana-mana korang cari, memang kebanyakannya dah sold out. Okay, tak kisahlah brand aku ke brand lain ke, kebanyakan dah sold out. Sebenarnya basikal ni dia ada size. Macam dulu aku ingatkan basikal ni macam ada basikal untuk orang besar dan juga basikal untuk budak kecil. Tapi guys, sebenarnya basikal yang korang nak beli tu kena padankan dengan size korang. Dia adalah macam-macam size S, M, L dan juga XL. Macam-macam size yang ada bersesuaian dengan ketinggian korang. Sambil nak tunggu basikal tu, sebenarnya aku dah beli macam-macam barang dah. Barang ni aku order daripada Japan. Nama website dia adalah Blue Luck. Shipping kat korang memang cepat gila, dalam masa 2 ke 5 hari. So korang bayangkan, aku dah ada bakul. Ini adalah tempat untuk aku letak dekat bakul aku. Okay, jaring ni. Okay, ini adalah lampu. Sebenarnya dekat Malaysia ada reseller yang jual, tapi apa yang aku boleh cakap, harga ni dalam 110 kalau dekat Japan. Tapi dekat Malaysia orang jual agak mahal sikit, dalam double price dia. On, korang klik je dekat lampu ni. Dah terang kat situ kan. Okay, pedal basikal warna chrome. Cerita dia, basikal aku dah sampai. Okay, dalam pukul 2 lebih tadi, aku excited gila. Besar kotak dia. So, bagi siapa yang nak order online tu, tak payah risaulah. Sampai semua dengan selamat. Aku cuak tau sekarang. Sebab aku beli basikal ni sebenarnya warna biru tau. Tapi, korang tengok sini eh. Okay, dia betul lah. Marine Mue Woods SE29. Size betul, size L. Tapi warna ni warna green black. Bila aku dah dapat ni, aku terus WhatsApp dalam group member aku tu. Yang nak datang petang ni. So, sekarang ni, diorang semua dah sibuk video call. Sebenarnya aku plan dengan kawan aku Hafiz, memang kita nak prank diorang-diorang yang lain ni, nak prank cakap size salah. Tapi belum nak prank diorang, aku dah kena prank. Okay, sebenarnya kalau dari segi color, aku tak kisah pun. Warna hijau lagi aku suka. Cuma warna biru tu agak pelik sikit. Tapi aku tak tahu lagi sebab dia kat belah dalam ni. Aku takut tiba-tiba buka dia warna biru pula kan. Okay, aku tak kisah sebenarnya. Warna hijau pun okay, lagi best. Okay, kita dah pasang. Kamera semua dah pasang. Excited pula aku. Hello, Assalamualaikum. Hey, salam. Ya, Azal. Weh. Okay, first size dia. Size apa? Size M. Apa dah? 54 kan? Ha, 54. Maknanya yang katik pos itu hari tu, dia ambil yang tu.
percaya cakap aku. Talent tu cakap apa? Aku tak DM lagi. Aku just tengok. Aku saja nak buat konten kat kotak ni. Yang tengok kan. Tiba, apa hal M pula ni? Cuba tunjuk ya. Jap. Sebab dia M tu marine. Aku M tu adalah marine. Oh, M tu marine. Jap. Kau tengok. Kau tengok sekejap eh. Masalah ni rancangan apis tuan-tuan. Kita semua kena prank juga. Green black kali sebenarnya. Nah, tengok dalam tu, dalam seluar, dalam seluar. Oh, dalam seluar jap. Jap. Bukanlah kotak. Dalam seluar kau. So maksud ni warna hijau lah. Hijau lah. Hijau tu. Kau kemar bilik kau. Malam kan kau nak tidur sama sekali. Aduh, okeylah jumpa lagi ah. Pukul 6 eh. Okey. Ni member aku dah sampai. Ni siapa? Nama. Apis. Okey guys. Yang ni nama dia Apis Hassan. Bagi siapa yang nak tahu, dia ni pernah dapat feature dekat Instagram Seli. Bagi siapa yang gemar dengan basikal, confirm korang tahu apa Seli tu. Check it out. Robert. Robert Patterson. Yang ni nama dia pula Api. Kau nampak sampel je kan? Ha, kalau korang tahu, dia ni memang suka buat lawak. Seriously, memang suka buat lawak. Dan kalau korang nak tahu juga, wife dia adalah artis Akademi Fantasia. Nak tahu siapa? Tunggu next vlog aku. Buat pegang. Hai, saya Maulana Chai. Yang ni pula nama dia Chai. Mungkin korang tengok dia ni agak pemalu. Tapi kalau korang nak tahu, korang tengok je lah nanti. Saya biarlah misteri. Last but not least, yang ini nama dia Daus. Apa yang best pasal Daus ni? Kalau korang nak tahu lagu Indonesia yang best, korang boleh refer dengan dia. Serius, lagu-lagu yang dia share sangat-sangat best. So ni Apis dah tolong pasang. Tak pendek tu, macam pendek sebab apa je? Pendek mungkin dikembang kan, pakai air. Menarik kalau dia. Ke ada dua edition sebenarnya? Tak, kenapa dalam gambar dia tadi apa? Made in China eh? Okay guys, sekarang Apis dah pasang aku punya basikal. Sebab apa kau suruh aku ambil ni, Bih? Kena dengan kau lah. So, dengan colour dia. Kan kau plan nak jadikan dia klasik. Bagi aku, geometri yang macam ni, motor klasik lah. Tapi colour, modern lah. So, half modern, half klasik. Serius, cantik lah. Masa tengok gambar, warna dia lain. Tapi kenapa bila sampai, warna dia lain. Aku sangat suka. Lagi-lagi colour dia. Memang tak expect. Basikal ni memang cun lah, Jan. Ini pilihan yang tepat lah. Saya rasa, tak tahu lah. Memang rezeki untuk awak. Malam tu kita dah cari-cari basikal. Tak apa. Adik lah iklan. Kenapa handlebar macam ni? Nampak pelik lah. Handlebar dia pendek. Tapi pro biker kita. Ini dia main dia. Iron Man Malaysia. Ni tarik. Saya tanya diorang sikit, kita nak pergi mana minggu depan? So, Apis, sebenarnya basikal baru, kita ada satu trip. Bukan di Gombak, bukan di Kuala Lumpur. Kita plan nak pergi Kinchan. Tapi masih lagi dalam perancangan. Plan tu macam mana, Apis? Tom dah buat route. Kita akan start daripada Batu Arang. Kita akan kayuh sampai ke Kinchan. 70 kilo. Kalau ikut, pergi dan balik 140. First time aku akan join diorang. Sebab diorang dah pernah pergi cycling sebelum ni. Aku tak pernah join lagi. So, paling jauh korang pergi mana sebelum ni? Okay, Chai boleh cakap. Kalau untuk saya lah, paling jauh, saya pergi Tampin, Melaka. Betul. Saya naik daripada sini, daripada rumah saya. Saya pergi ke KTM. Lepas tu saya naik KTM, pergi berhenti kat Tampin. So daripada Tampin tu saya kayuh lagi. Stesen Tampin tu ke rumah saya yang dekat Tampin.